Bersyukur sekali ya Manuela, Tuhan izinkan kita untuk beribadah pada hari ini. Betul Kak Marvel, hanya oleh anugerahnya kita bisa jadi anak Tuhan. Dan sekarang kita mau bersama memuji Tuhan, anak monyet di atas pohon. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengizinkan pada hari ini kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Marvel, ingatkah bagaimana rasanya menghadapi ujian sekolah? Wah, waktu itu Kak Marvel harus belajar dengan sungguh-sungguh, gak boleh buru-buru mau main. Wah, Kak Marvel hebat, bisa sabar meskipun sulit, tetap mau mengerjakannya. Karena Tuhan yang menyertai Kak Marvel Manuela, jadi Kak Marvel bisa rajin belajar dan mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh. Iya Kak, sama seperti pujian. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam susah sukarmu. Manuela, pernah gak kamu gak suka sama temanmu karena temanmu salah? Pernah Kak, dulu ada temanku yang mendorongku ke dalam kolam sehingga aku terjatuh ke dalam kolam itu Kak. Tapi aku ingat firman Tuhan dan aku mau belajar seperti Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang yang berdosa. Jadi aku mengampuni temanku Kak. Wah, setuju yang dengan kamu lakukan Manuela. Mari teman-teman kita persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
Shalom anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hebat. Ayo kita semua duduk yang manis. Dan sebelum kita bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi belajar dan mendengarkan tentang firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus tuntun kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam firman ini, di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan firman ini, kami serahkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nana, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Tara. Ayo buka Alkitab kita bersama-sama di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke anak-anak, sebelum Bu Nuri menerangkan tentang apa arti kesabaran, ada satu video yang sangat bagus. Ayo kita nonton bersama-sama dulu ya. Huh!
Menurut kalian sifatnya nenek-nenek tadi good atau bad? Apa? Bad, bener. Karena apa? Karena nenek-neneknya suka marah, gak sabaran. Terus malah dia tadi ngambil apa? Ngambil rotinya kakak-kakak ya pakai headset. Gimana sih? Aku gak suka. Kalian suka? Enggak kan? Sama. Sekarang kalau menurut kalian kakak-kakaknya yang pakai headset tadi sifatnya good atau bad? Good, yeah. Karena apa? Karena kakak-kakaknya tadi sabar, bisa menahan diri, tidak gampang marah. Nah anak-anak, kalau kalian disuruh milih, misalnya nih, kalian suka milih jadi nenek-nenek atau pilih yang kakak-kakak pakai headset tadi? Apa? Kakak-kakak yang pakai headset? Iya, sama Bu Nuri juga pengen seperti kakak-kakak yang pakai headset karena orangnya sabar. Tapi kalau disuruh jadi nenek-nenek? Oh no, Bu Nuri gak suka. Karena apa? Karena dia suka marah, gak sabaran. Tapi padahal kita sering seperti itu kan? Nah, anak-anak, gimana ya caranya supaya kita bisa seperti kakak yang pakai headset tadi? Yang sabar, yang gak suka marah, yang bisa menahan diri. Kalian tahu caranya? Ayo kita belajar. Satu, kita harus belajar menahan diri. Kadang-kadang kalau kita mau antri, contohnya nih, kalau kita antri di McD mau beli paket ayam, pasti seneng kan? Tapi hari itu McD antrinya panjang sekali. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita, ma, kok lama, aku sudah lapar. Ini loh ma, ayo kita nyerobot aja di depan. Boleh kayak gitu? Oh no. Tapi kita harus sabar. Kita menahan diri. Kita antri dengan sopan, menunggu waktu dan giliran kita pesen, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus belajar menyelesaikan tugas kita dengan sabar sampai selesai.
Gak boleh. Oh, aku gak suka. Tugasnya banyak. Tanganku capek nulis terus. Sudah selesai. Gak mau belajar lagi. Boleh gitu? Oh, no. Big no. Gak boleh. Karena apa? Karena kalau kita sabar, kita mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan tekun, dengan sabar, pasti ada manfaatnya. Kita jadi ngerti pelajaran, kita jadi lebih pintar menulis, ya kan? Itu. Terus yang ketiga, pernah nggak di antara kalian ada teman yang suka nakalin? Terus bagi anak Tuhan, boleh nggak kita membalas kejahatan teman kita dengan kejahatan? Misalnya, kalau ada teman suka mukul, bang! Terus kamu marah dan kamu pukul ganti temannya, bang! Lebih keras lagi. Boleh? Tentu tidak, karena anak Tuhan harus sabar. Kasih tahu temennya, jangan gitu ya, itu kan sakit. Nanti kalau kamu dipukul ganti, kamu juga bisa nangis. Jadi kamu jangan suka mukul ya. Terus yang paling penting, kita harus doakan dia. Supaya apa? Supaya dia jadi sadar, gak suka mukul-mukul lagi. Terus lagi, yang keempat. Ini pasti kalian sering melakukannya. Waktu kita bermain bersama, atau waktu kita minta mainan sama mama papa, sama orang tua kita. Kita maunya beli mainan yang itu. Harganya mahal, tapi aku suka, ma. Mainannya bagus. Mama papa kadang-kadang kan uangnya harus ditata dulu. Ini buat apa, tetapi kalau kita gak sabaran, boleh gak kita nangis, wah aku kalau gak mau dibeliin mainan itu, aku gak mau, pokoknya aku nangis yang keras. Boleh? Ih, malu ya, sudah besar kok nangis-nangis keras. Dan itu tidak sabar namanya, bukan anak Tuhan itu namanya. Karena anak Tuhan harus sabar, ya kan? Kita tunggu kalau sampai mama papa sudah ngumpul uangnya, nanti mama sama papa pasti beliin kalian mainan itu, ya kan? Atau kalian bisa nabung dari uang jajan kalian, kan itu namanya menahan diri, ya kan? Itu lagi. Nah anak-anak, sekarang pertanyaannya, sekarang kalian tahu kan artinya kesabaran? Sabar itu tidak cepat marah. Sabar itu mau menunggu giliran. Sabar itu mau mengerjakan tugas sampai selesai dengan tekun dan tidak marah-marah. Apakah kalian mau bersabar? Karena anak sabar itu disayang Tuhan. Mau gak disayang Tuhan? Mau dong, Bu Nuri juga mau disayang Tuhan. Ingat ya, ada ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalannya dari Amsal 14 ayat 29. Bu Nuri bacakan ya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Oke anak-anak, selamat belajar bersabar, karena kita sedang melakukan kehendak Allah kita dengan bersabar. Andalkan Tuhan dalam segala perkara kalian. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengajarkan kami tentang arti kesabaran. Tuhan, meskipun kami masih anak-anak, ajari kami Tuhan untuk bisa belajar bersabar, bisa menunggu, bisa menahan diri,
supaya tidak lekas marah-marah. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti firman yang baru kita dengar, marilah kita saling rukun dengan saudara juga dengan teman kita. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bersyukur sekali ya Manuela, Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita, teman-teman, kita bersyukur dengan memberikan persembahan dan mari kita pujikan ucap syukur kepada Tuhan. Berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesabaran adalah buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan mampukan kita menjadi anak Tuhan yang sabar. Mari kita pujikan buah Roh Kudus. Damai sejahtera kesal.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima semangat menjadi anak Tuhan yang sabar, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.